Raffi Ahmad bersorak saat Translegon FC rebut tiket semifinal Liga 2. Dikutip dari sindonews.com Jakarta, raut semeringah terpancar di wajah selebritas Raffi Ahmad. Raffi gembira Translegon FC lolos ke semifinal Liga 2 2021 sampai 2022. Usai bermain imbang 0-0 melawan Sriwijaya FC pada hari Rabu malam. The Pristek Pionik julukan Translegon FC memastikan satu tiket ke semifinal Liga 2 sekaligus menjadi juara grup X setelah mengoleksi total 7 poin berkat hasil imbang di Stadion Wibawa Mukti. Raffi yang menyaksikan langsung pertandingan itu terpantau langsung melompat ke girangan saat wasit meniup peluit panjang. Pantauan MNC Portal di lapangan mendapati sang pemilik klub Translegon FC itu terdengar mengucap kata syukur. "Raskandia, Alhamdulillah," teriaknya dari tribun VVIP Stadion Wibawa Mukti pada hari Rabu malam. Tak hanya itu, artis yang juga presenter itu terlihat berpelukan dengan beberapa rekannya. Hal ini merupakan bentuk rasa syukur atas performa apik Translegon FC di perempat final Liga 2 2021 sampai 2022. Bagaimana tidak, timnya sama sekali tidak menelan kekalahan dalam 3 pertandingan di perempat final Liga 2 2021 sampai 2022. Pada pertandingan pertama, klub miliknya meraih kemenangan dramatis atas Persis Solo 4-3. Pada pertandingan kedua, kemenangan meyakinkan kembali diraih usai mengasak Persiba Balikpapan 2-0. Terakhir, hasil imbang kontra Sriwijaya FC 0-0 membuat senyum Raffi semakin lebar. Untuk selanjutnya, Translegon FC akan berjuang di partai semifinal yang akan digelar pada hari Senin 27 Desember 2021 mendatang. Sementara, kandidat lawan The Pristek Pionik belum diketahui mengingat persaingan ketat di grup Y perempat final Liga 2 2021 sampai 2022. Bagaimana menurutmu? Jangan lupa komen, like, dan subscribe supaya kalian tak ketinggalan berita artis tanah air Indonesia.